Halo, yang mau bikin ini ya, buat semuanya teman-teman yang mau bikin roti ya, disimak ya. Nanti gimana caranya itu ada di situ. Buat teman aku yang ada di Hongkong sini ya, yang request, yang kepingin bikin roti seperti ini ya. Ya, gimana caranya? Simak videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya channel Secara Matahari ya. Hari ini mau bikin roti ya, kue ya. Bikin roti ini bahannya. Saya hari ini bikin roti tanpa telur ya, tanpa telur. Bahannya ini, nah, ini ada 200 gram tepung ya, tepung 200 gram, terus sama ini susu fresh milk ya, itu 150 ml atau bisa diganti dengan 150 air. Terus ini ada gula 10 gram dan butter. Ini butternya 15 gram. Yeast ya. Sama yeast itu yeast itu 15 gram. 3 gram ya yeastnya. Terus ini garam juga 3 gram sama. Nah, semuanya sudah saya timbang ya sini ya. Timbang di sini. Nah, sekarang kita mulai ya, masukin pertama-tama masukin itu gula ya. Ini gula sukar 10 gram masukin. Nah, diaduk ini sampai rata, diaduk sampai rata, terus masukkan ini susu fresh milk ya, 15 gram. Diaduk sampai rata. Masukin ini dulu ya, yang lainnya nanti ini diaduk sampai kalis dulu, pakai tangan ya. Biarin gini dulu ya. Nah, ini sudah diaduk ini. Biarin gini dulu, biarkan. Ditutup dulu. Kita coba ya, nanti hasilnya gimana. Kita tutup dulu. Ini ya, yang ini nanti ini apa, ini isnya sama butter terus sama garam
Ini nanti ya, taruh sini dulu. Ini nanti biar menunggu sampai dibiarin sampai 30 menit kurang lebih ya. Saya simpan dulu di sini. Simpan dulu. Simpan di dalam sini biar anget ya, selama biarkan sampai 30 menit. Oke. Nah, setelah itu kita lihat dan kita campurkan bahan-bahan yang lainnya. Saya udah biarin istirahat dulu ya tepungnya ya. Nah, ini sekarang 30 menit ya. Masukin ini garam sama nipang. Iya. Nipangnya. Garamnya. Kita gini ya biar nantinya biar pulen biar enak ya, campurnya merata.
Ini kayak gini. Nah, ini biarin biar mengembang dulu ya. Ini taruh di sini. Cuci tangan dulu. Ini ya, ini dibiarin sampai 45 menit ya. Udah gitu bisa di langsung dicetak ya nanti ya. Dibiarin dulu, disimpan dulu nih biar mengembang kayak gitu nih. Sekarang ya coba seperti apa ya. Wow, seperti ini udah mengembang ya. Kita siapkan loyang. Ini ya tanpa telur ya, jadinya seperti ini, putih banget ya, nggak ada telurnya. Itu perlu waktu ya begininya. Ini kita iris. Nanti kita siapkan itu loyangnya. Kita iris. Seperti ini ya, kita ambil satu persatu. Nah, ini kita taruh sini. Terlalu ya, terlalu
kita coba ya. Ya biar apa, biar itu hawanya ya, kasih hawa gitu. Bikin ya di rumah ya, kita belajar ini bikin roti ya, nanti kalau kita pulang ke Indonesia kita bisa bikin untuk anak kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita, yang enak-enak itu ya. Ya bikin gini mudah kok bikinnya, cuma aja nggak sulit-sulit amat. Nah kalau ini kan daripada beli ya, beli di luar sana, mending kita bikin di rumah sendiri ya. Kalau agak besar nih, kurangin gitu ya. Ini sih semua orang bisa bikin roti, tapi itu rasanya kadang tuh beda. Makanya saya ini bikinnya ini yang nggak usah pakai telur.
begini ya. Kayaknya ini nanti halus banget ya. Melihat dari adonan yang seperti ini sangat nah, wah, halus ya. Halus banget. Biarin seperti ini ya. Nah, ini dibiarkan dulu biar mengembang ya. Ini dibiarkan dulu biar mengembang. Ini pakai cling wrap. Cling wrap ya. Saya pakai cling wrap ini tutup ya. Tutup ini. Biar apa? Biar itu enggak halamnya ya, biar enggak kering atasnya. Tutup dulu ini. Udah gitu dibiarin sampai penuh ya, biar ngembang dulu ya. Nanti kalau sudah ngembang baru dipan kayak gitu ya. Nah ini ya, taruh sini dulu, dibiarin sampai kurang lebih 10 menit biar ngembang dulu. Oke. Okay. Nah, ini ya, waktunya dilihat seperti apa ya tadi. Udah ini ya. Udah seperti ini, kita buka. Panasin dulu ya. Panasin sampai 30 menit. Nah, ini 15 saja. Panasnya atas bawah ya. Panasnya atas bawah, kita pakai yang ini. Biar panas dulu. Sekarang biar besar panas dulu ya, nanti kecilin. Ya, panas dulu. Masukkan
kuningnya telur ya. Kecilin dulu 15, baru masukin. Biarin sampai 30 menit ya. Udah ya. Wah, gini nih jadinya, udah mateng ya. Nah, mau tak kasih apa lagi ya? Udah bagus banget. Wah, ini ya, silahkan coba ya. Wah, bagus banget kayak gini nih jadinya. Ini coba dulu ya, mana caranya. Panas. Angkat sama ininya ya. Wah, mantep banget nih. Panas ya ini. Wah, bagus banget jadinya kayak gini ya. Coba ini ya, dibuka dulu satu ya. Wah, bagus banget ya. Wah, kayak gini banget nih. Molor kayak gini ya dalamnya. Yulah, gini nih. Wah, mantep mantep ya. Joss. Nah, kayak gini nih. Bagus ya, silahkan dicoba. Dan makasih ya udah menonton. Kita coba ya lain kali. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan
Nanti kita akan bikin video lagi ya. Ya, ini rotinya tantang-tantang. Wah, mantul ini. Beda ya, makasih. Udah menonton.